innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah terjadi musibah kebakaran di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Cebokan. Kurang lebih ada 250 kepala keluarga yang terdampak kebakaran, dan jumlah warga yang terdampak kurang lebih hampir 1000 orang. Dan alhamdulillah menjelang maghrib tadi, Dinas Pemadam Kebakaran dan jajaran BPBD dan lain-lain sudah dapat mengatasi api sudah padam dan terus dilakukan proses pendinginan ya. Dan juga Pak Wali, Pak Sabdo, Pak BPBD, semua jajaran sampai tingkat kelurahan RT RW bekerja sama sudah mempersiapkan tempat-tempat pengungsian, dibuat tenda-tenda pengungsian di RW, di RT, di masjid, musola, dan juga di tanah-tanah kosong. Karena dari BPBD, Pak Wali juga menyiapkan tenda, terpal, matras, semuanya selimut ya. Makanan, siap saji, minuman, obat-obatan, masker, mukena, sarung, semua kebutuhan. Insya Allah RTK akan memenuhinya sesuai dengan protap, ketentuan, SOP yang ada. Insya Allah dalam seminggu ke depan kita akan siapkan segala kebutuhannya. Dan kita akan lihat setelah seminggu kemudian ya. Mudah-mudahan warga Jakarta ke depan lebih berhati-hati. Yang pertama dalam penggunaan kompor, terutama kompor gas. Kedua, hati-hati dalam rangka kabel-kabel yang sudah lama, sudah lapuk, kemudian stop kontak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!